Pengendara mobil ini tiba-tiba memundurkan kendaraannya setelah mendengar teguran seorang warga. Tanpa basa-basi, pengemudi mobil itu lantas turun dari kendaraan dan langsung memukul korban. Mendengar keributan, sejumlah warga lain keluar rumah dan berusaha melerai keduanya. Diketahui pelaku tak terima ditegur korban saat melaju kencang di jalan perumahan Lembah Hijau, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian hidung dan juga bibir. Usai kejadian, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Cikarang Selatan. Saat ini tim kami dari Reskrim sedang melakukan pengecekan kembali. Dan informasi awal kami masih satu komplek. Mudah-mudahan nanti cepat kita tindak lanjuti. Kini kasus penganiayaan tersebut dalam penanganan aparat Polsek Cikarang Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan.